Pengumpulan botol kemasan air mineral dilakukan supporter Barito Tribun Tertutup Sop Buntut saat menggelar nonton bareng pertandingan sepak bola di Balai Kota Banjarmasin minggu kemarin. Para penonton wajib menyerahkan botol plastik untuk ditukar dengan kupon door prize guna mendapatkan souvenir berupa seperti jersey Barito bertanda tangan pemain dan box sampah. Selama hampir 2 jam terkumpul sebanyak 5.000 botol air mineral berbagai bentuk. Aksi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat perang melawan sampah plastik sesuai program pemerintah mengurangi penggunaan botol kemasan. Prihatin dengan sampah yang ada. Nah, jadi kita saat kita mengadakan nonbar ini, kita mau mengajak seluruh supporter Barito Mania dan juga penduduk Banjarmasin untuk belajar kita mengurangi sampah. Dengan adanya kita adakan pengumpulan sampah ini, mudah-mudahan kawan-kawan dari supporter dan juga penduduk Banjarmasin bisa mengerti akan adanya bahaya sampah. Saya apresiasi luar biasa dengan belum sampai babak pertengahan sudah ribuan botol plastik sudah dikumpulkan. Sampah plastik yang terkumpul 5 kantong besar akan diserahkan ke bank sampah. Aksi ini bakal rutin dilakukan saat nonton bareng pertandingan Barito Putra. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan.